Seperti yang kita sedia tahu, negara kita Malaysia dan juga semua negara di dunia sekarang sedang berdepan dengan cabaran COVID-19. Saya KS dan juga seluruh warga kerja dari KS Atelier dan KS Entourage mengambil kesempatan untuk kami sama-sama membantu negara dengan mengajak seluruh warga Malaysia, terutamanya pelanggan-pelanggan saya dan juga rakan-rakan saya untuk sama-sama terlibat di dalam projek sukarelawan PPE yang telah saya mulakan sejak kita berdepan dengan cabaran COVID-19 di negara kita. Follower-follower saya daripada social media, pelanggan-pelanggan dan mereka telah menderma, dan daripada dana yang telah diberikan kepada pihak kami, kami telah berjaya menghasilkan sebanyak 26,000 lebih set PPE setakat ini, dan kami telah mengedarkan ke beberapa hospital, klinik dan juga individu-individu yang memerlukan. Setakat ini saya amat berpuas hati dengan semangat yang telah ditunjukkan oleh sukarelawan saya, walaupun pada peringkat asalnya kami mengalami sedikit kesukaran dari segi tenaga mahir, dari segi mesin dan sebagainya. Hasil daripada beberapa minggu kami membuat projek sukarelawan PPE di KS Atelier, saya telah mengambil kesempatan juga untuk bekerjasama dengan NGO, sebuah persatuan organisasi mahasiswa daripada universiti di Malaysia, dan mereka berminat untuk bekerjasama dengan kami untuk mengajak juga para pelajar untuk turut serta menyertai proses penghasilan PPE secara sukarelawan. Dan saya lihat hasil daripada kerjasama dengan Mantap, kami telah berjaya untuk menambah lagi production untuk PPE bagi kita boleh membantu lebih banyak hospital yang ada di seluruh negara. Aspirasi saya, pada saya, setiap daripada kita, rakyat Malaysia, ada peranan masing-masing. Contohnya kalau saya dalam bidang fashion, kami memainkan peranan untuk membantu negara bagi mengurangkan beban para frontliners kita untuk PPE. Dan saya rasa ini adalah satu perkara yang baik, dan apa kata kalau kita sama-sama sebagai rakyat Malaysia, kita bergabung tenaga untuk kita memajukan negara kita, dan dalam masa yang sama, sama-sama kita mengatasi COVID-19. Kita jaga kita. Kita mesti menang. Kita jaga.